Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wabika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan bincang mengenai dengan wakalah dalam solat. Kita wakilkan seseorang yang lain di dalam solat. Sebelum daripada itu, kita lihat yang pertama iaitu mengenai dengan definisi solat. Solat ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum innallaha samiun alim. Solat ini adalah bermaksud doa ataupun beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut istilahnya, bila sebut tentang solat adalah beberapa perkataan dan juga beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, tapi dengan syarat, beserta dengan niat, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Solat ini dia adalah rukun Islam yang kedua, dan juga dia adalah tiang agama, dan hukum solat ini adalah fardu ain. Yukhatab biha kullu mukallaf, ditujukan solat ini kepada setiap mukallaf dan setiap orang mesti menunaikannya. Tetapi adakah menjadi persoalan syarak mengharuskan bagi seseorang mukallaf, adakah syarak mengharuskan untuk menunaikan solat bagi pihak orang lain? Itu menjadi persoalannya. Ataupun adakah syarak syariat membenarkan untuk membayar fidyah bagi solat orang lain yang dia tinggalkan? Kita akan bahaskan satu persatu insya-Allah pada hari ini. Perkara yang di sana ada nuqtah, iaitu satu poin yang penting. Ada dua poin yang penting. Satu adalah mahal ittifaq, satu adalah mahal ikhtilaf. Apa itu mahal ittifaq? Sebulat suara di kalangan ulama. Satu lagi mahal ikhtilaf, iaitu perbezaan di kalangan ulama, berbeza pendapat. Okey, titik persamaan di kalangan ulama, iaitu ulama sepakat. Apa dia? Ulama fiqah sepakat sembahyang bagi pihak orang lain untuk dua rakaat sunat solat sunat tawaf pada haji lah. Sebulat suara di kalangan ulama menyatakan hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Hukumnya sah. Sama ada kita buat untuk orang lain haji, sama ada orang yang kita buatkan haji untuk dia hidup ataupun mati. Hidup ni mana dia hidup, tapi di atas faktor kesihatan, lumpuh ataupun beberapa faktor yang lain yang dia tak boleh untuk pergi haji, terpaksa wakilkan orang lain. Kemudian orang lain pula buat haji untuk dia dan tunaikan solat sunat tawaf untuk dia, maka hukumnya sah. Ataupun orang yang kita tunaikan haji tadi, orang telah meninggal dunia, juga sah. Tapi dengan syarat, bukan solat sunat tawaf semata-mata. Disebabkan dia menunaikan haji, maka dia solat sunat tawaf sebagai tabaan, ikut kepada ibadat haji tersebut. Kalaulah dia solat sunat tawaf dua rakaat untuk orang lain, sedangkan dia tak menunaikan haji pun untuk orang lain, maka hukumnya tidak sah solat sunat tawaf tersebut. Jadi di sini menunjukkan solat sunat tawaf dua rakaat, hukumnya sah adalah tabaan lil haji, mengikut kepada ibadat haji, bukanlah asalnya diterima untuk solat sunat tawaf bagi pihak orang lain. Perkara yang kedua, ulama fiqah juga sepakat. Apa dia? Sepakat apa? Tidak sah solat fardu dan juga solat nazar untuk orang lain yang masih hidup.
sama ada orang yang masih hidup tadi dia mampu ataupun tidak mampu untuk tunaikannya. Orang yang masih hidup lumpuh, tak mampu solat, suruh orang lain solat bagi pihak dia, ulama sepakat tidak dibenarkan sama sekali. Ataupun dia mampu, dia bagi duit kepada orang lain solat ke bagi pihak aku, itu juga sama, ulama sepakat tak membenarkan dan tidak sah perkara tersebut. Ataupun dia tak mampu, ataupun dia mampu untuk buat solat sunat nazar tapi dia tak nak buat, dia dah nazar untuk solat tapi dia tak nak buat, suruh orang lain buat, itu juga ulama sepakat tak boleh. Ataupun dia lumpuh, ketika sihat dia pernah nazar untuk semayang, untuk semayang nazar, bila mana telah sakit, lumpuh, adakah boleh dia wakilkan kepada orang lain untuk sempurnakan solat nazar tersebut? Maka di sini juga ulama' sebulat suara ittifaq tidak membenarkan perkara tersebut kerana apa? Kerana dia masih hidup. Dan di sana ada dua titik perbezaan pendapat di kalangan ulama', iaitu ulama' berbeza pendapat mengenai dengan harus menggantikan solat yang wajib. Solat yang wajib bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, dia sembahyang ada nazar, tak sempat untuk sempurnakan nazar solat dia. Dia bernazar untuk solat tapi tak sempat sempurnakan nazar dia untuk menunaikan solat yang dia nazar, maka dia mati. Maka adakah boleh orang lain, waris dia ke, orang lain ke, menunaikan solat bagi pihak dia? Di sini ulama berbeza pendapat. Perkara yang kedua, titik yang kedua yang ulama fiqh berbeza pendapat mengenai dengan harus ataupun tidak keharusan menggantikan solat dia dengan membayar fidyah. Solat yang wajib dia tak sempat tunaikan, tiba-tiba dia mati, maka dia bayar fidyah. Mungkin dia ada tinggal beberapa semayang ketika dia sakit dulu, kemudian ketika sihat tak sempat qada, kemudian mati. Adakah boleh dibayar fidyah untuk solat dia seperti bayar fidyah untuk puasa? Di sini juga ulama' berbeza pendapat. Kita lihat perbahasan yang pertama mengenai dengan solat wajib bagi pihak ataupun solat fardu bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Ulama' dalam masalah ini mereka sebenarnya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan hukumnya tidak sah. Tidak sah sembahyang solat bagi pihak orang yang telah meninggal dunia secara mutlak tak sah. Dalam apa juga situasi, kondisi orang tersebut tak sah. Sama ada dia tinggal sembahyang kerana uzur ataupun kerana tak uzur, mana sengaja tinggal ataupun tak sengaja. Sama ada sembahyang tersebut fardu ataupun sembahyang nazar, pendapat pertama menyatakan mutlaqan, secara mutlak tak boleh dan tak sah. Dan inilah sebenarnya pendapat majoriti di kalangan ulama-ulama fiqh, terutama di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Tiga mazhab ini pendapat yang masyhur di sisi mereka adalah tidak dibenarkan. Imam Tahtawi, Tahtawi ini ulama dalam mazhab Maliki, dia menyatakan apa, tak sah wali puasa dan juga selain daripada wali untuk mayat orang telah meninggal dunia, dan tak sah juga semayang. Ini pendapat dia lah, Imam Tahtawi. Kemudian kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi adalah tokoh dalam mazhab Syafi'i lah, Yahya bin Sharaf bin Mari Abu Zakaria, seorang yang faqih dalam mazhab Syafi'i, orang yang mahir, orang yang ingatannya kuat, orang yang zuhud. Dia dilahirkan pada tahun 631 Hijrah. Dan dia ini, keistimewaan Imam Nawawi ini, setiap hari dia akan membaca 12 pelajaran ataupun pengajian. 12 pengajian dia akan bacakan kitab kepada syekh.
mana syekh dia dengar. Bukan setakat baca, bahkan baca sekali dengan syarah dan juga mentashihkan, membetulkan adakah bagaimana syarah ini dan syarah ini perbezaannya. 12 mata pelajaran, 12 subjek dalam masa satu hari. Sebab itu dia meninggalkan kesan yang besar, kitab-kitab dia, penulisan dia, sehingga ke hari ini. Dan setiap masjid dan surau akan mengajar kitab dia selalunya. Antaranya syarah Sahih Muslim, kitab yang besar dalam hadis, kitab fiqah, antara kitab Majmu' Rawdatul Talibin, kitab azkar, kitab hadis dan juga kitab zikir, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Imam Nawawi menyatakan, dia menyatakan dalam kitab Majmu', "Law mata wa alaihi salah wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yaf'alha anhu waliyyu wa la yasqutu anhu bil fidyati salatun aw i'tikafun." Kalaulah seseorang itu mati, dia ada tanggungan, mana ada hutang solat ataupun ada hutang i'tikaf, macam ada dia nazar ke apa ke, dan dia belum buat lagi, dia tak buat lagi, dia dah mati, dia ada tinggal solat, maka Imam Nawawi menyatakan tidak boleh walinya melakukan bagi pihak dia sembahyang ataupun i'tikaf. Dan tidak gugur juga tanggungjawab ataupun tanggungjawab solat tersebut dengan membayar fidyah. Inilah pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Qudamah dalam mazhab Hanbali, dia juga menyatakan perkara yang sama daripada Imam Ahmad mengenai dengan solat ini tidak boleh disolatkan bagi pihak orang lain, kerana li'annaha la badala laha bihal, kerana tidak ada pergantian bagi solat dalam apa juga situasi. Itu pendapat yang itu adalah mengenai dengan pendapat yang pertama yang menyatakan tidak sah. Apa yang tak sah? Buat melaksanakan solat bagi pihak orang lain dalam apa juga situasi, sama ada hidup ataupun mati, sembahyang fardu ataupun sembahyang nazar dan sebagainya. Pendapat yang kedua, sah solat bagi pihak orang yang meninggal dunia secara mutlak, hukumnya sah. Ini ada juga pendapat di kalangan ulama fiqah, di antaranya Ishaq bin Rahawaih. Ini antara ulama dalam mazhab Syafi'i, antara ulama dalam mazhab Syafi'i, dia berpendapat boleh untuk melaksanakan solat bagi pihak orang lain. Atha' bin Abi Rabah, antara anak murid Ibnu Abbas, dia seorang alim. Atha' bin Abi Rabah seorang alim di Mekah dan seorang yang faqih di Mekah selepas daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas selepas kewafatan dia, Atha' bin Abi Rabah antara orang yang terkemuka dari sudut fiqah. Dia ini, Atha' bin Abi Rabah ni, kalau tuan-tuan belajar dalam ulum Quran, nama dia antara yang disebutlah. Dia seorang hamba yang hitam, berkulit hitam, iaitu berbangsa Habsyi. Antara keistimewaan Atha' bin Abi Rabah ni, dia menunaikan haji 70 kali haji. Dia pernah tunai ketika dia hidup, dan umur dia pun panjang, sebenarnya sampai ke 100 tahun. Dia banyak riwayat daripada, banyak mengambil riwayat daripada kebanyakan di kalangan sahabat, yang kerana umur dia panjang. Dan telah memilih satu jamaah di kalangan ulama mutaakhirin, di kalangan ulama Syafi'i, seperti Imam Subki. Dia menyatakan hukumnya boleh, boleh melaksanakan solat bagi pihak orang lain. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang Imam Subki, didapati dengan nama ini ada nama Abdul Wahhab, nama Tajuddin, dan ayah ada nama Taqiyuddin, nama dia Ali Taqiyuddin. Jadi Imam Tajuddin dia ni sibuklah ketika hidup dia dengan pengajian ilmu fiqah, ilmu usul, ilmu bahasa Arab, dan dia mengarang pelbagai cabangan ilmu, di antaranya syarah Minhajul Baydawi. Ayah dia adalah Abu Hasan Misri Al-Syafi'i
iaitu dipanggil sebagai Taqiyuddin. Anak dia Tajuddin, ayah dia adalah Taqiyuddin. Ayah dia ni memang orang yang mahir dari sudut pelbagai sudut ilmu lah, cabangan ilmu. Dan dia berhijrah ke Syam, dia belajar di Mansuriyah, di Qahirah, di Mesir. Kemudian dia belajar juga di Ashrafiyah, di Dimashq, di Damsyik. Dia antara orang yang berkemuka dalam mazhab Syafi'i. Anak dan juga ayah. Anak dia nama Tajuddin, ayahnya nama Taqiyuddin. Mereka ini di antara ulama' yang berpendapat membolehkan untuk semayang bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Imam Ash-Shabramullasi, Shabramullasi ataupun dipanggil Shabramallisi, dia seorang yang faqih juga dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Dan dia ada satu kitab, Hasyiah ala Nihayatil Muhtaj. Nama dia Shabramullasi ni kerana nisbah kepada Shabramullas. Ada satu tempat di Mesir, satu perkampungan di Mesir. Dia berpendapat mengenai dengan solat ini, ada satu kaul, satu pendapat. Solat ini boleh dilaksanakan bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, sama ada orang yang meninggal dunia tadi mewasiatkan untuk semayang bagi pihak dia ataupun tidak. Satu pendapat. Tetapi malangnya pendapat tersebut ma'lul, pendapat yang tak kuat, dhaif. Ibnu Burhan menukilkan daripada Qaul Qadim, dia menyatakan wajib kepada wali. Wajib apa? Sekiranya si mati ada meninggalkan harta, harta pusaka, maka hendaklah ditunaikan solat bagi pihak dia seperti mana ditunaikan puasa bagi pihak dia. Mana keluarkan duit dia, bagi kepada orang, suruh orang semayang bagi pihak dia seperti puasa. Wa wajaha alaihi kathirun min ashabina. Kebanyakan di kalangan ulama Syafi'i kita telah memberi taujih, memberi satu isyarat, iaitu diberi makan bagi setiap solat. Setiap solat dia tinggalkan satu mud, satu cupak makanan. Satu jamaah di kalangan ulama mutaakhirin, mereka memilih solat itu dilaksanakan bagi pihaknya, bukan dikeluarkan fidyah, tapi dilaksanakan bagi pihaknya. Al-Malibari, Imam Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata apa? Man mata wa alaihi solah, siapa yang mati dia ada tinggal solat, maka dia tak qada, dia tak boleh qada dan tak boleh bayar fidyah bagi pihak dia. Walaupun di sana ada satu pendapat bagi satu jamaah di kalangan ulama-ulama mujtahidin yang mengatakan dibenarkan untuk menunaikan solat bagi pihak orang telah meninggal dunia, kerana ada hadis yang sahih daripada Imam Bukhari dan juga selain daripada Imam Bukhari menyatakan boleh dilaksanakan solat bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Oleh yang demikian, satu jamaah di kalangan ulama-ulama Syafi'i, mereka memilih pendapat tersebut dan telah melaksanakan, telah melakukan, telah mempraktiskan pendapat ini, pendapat ini oleh Imam Subki. Imam Subki telah melaksanakan solat bagi pihak kaum kerabatnya yang telah meninggal dunia. Dalam kitab I'anatul Talibin dalam mazhab Syafi'i, ada disebutkan juga solat Imam Subki. Solat Imam Subki bagi pihak kaum kerabat yang telah meninggal dunia itu adalah daripada amalan individu untuk diri dia. Maka haruslah fayajuzu taqliduhu, maka dia harus untuk bertaklid kepada pendapat yang membenarkan, dan itu adalah pendapat yang tak kuat. Kerana pendapat yang tak kuat ni dia boleh beramal tapi untuk diri kita, tak boleh untuk diberi fatwa. Jadi Imam Subki ini dia buat tapi dia tak fatwakan pendapat tersebut, sekadar untuk amalan diri dia sahaja. Kerana pendapat qada, sembahyangkan bagi pihak orang yang telah meninggal dunia ini sebenarnya pendapat yang tidak kuat. Sebab Imam Subki menyatakan, kaum kerabat aku ada seorang telah meninggal dunia, dia ada tinggal 5 sembahyang. Fafa'altuha anhu, aku buat sembahyang bagi pihak dia, kesemuanya sekali 5 waktu tadi. Pendapat yang ketiga,
Pendapat yang sedang-sedang. Pendapat pertama dia kata tak boleh langsung. Pendapat yang kedua boleh semua untuk melaksanakan solat bagi pihak orang lain. Untuk pendapat yang ketiga ni, maksud yang boleh semua tu selain daripada orang yang hidup yang kita sebut pada awal-awal tadi. Kerana orang yang hidup memang tak boleh lah untuk kita melaksanakan solat bagi pihak dia. Okey. Kemudian pendapat yang ketiga sedikit ada perincian di sana, iaitu ulama-ulama dalam mazhab Hanbali, mereka membezakan antara solat yang wajib, solat yang wajib yang diperintahkan daripada syariat, iaitu solat fardu lima waktu, dan juga satu lagi solat, solat wajib juga tapi hamba tu yang wajibkan, iaitu kita yang wajibkan, iaitu sembahyang nazar. Nazar ni asalnya sembahyang tak wajib, kita yang bernazar jadi wajib. Jadi di sini ulama Hanbali telah pecahkan kepada dua. Mereka menyatakan tidak sah. Apa yang tak sah? Melaksanakan sembahyang fardu yang wajib, sembahyang lima waktu ni secara mutlak. Sama ada kita sembahyangkan untuk orang yang mati, sama ada dia tinggal, orang yang mati dia tinggalkan sembahyang secara sengaja ataupun tak sengaja, uzur ataupun tak uzur, tak boleh. Yang mana syariat wajibkan kepada dia lima waktu sehari semalam, tak boleh kita laksanakan bagi pihak dia. Manakala solat yang dinazarkan hukumnya sah, sah bagi pihak orang telah meninggal dunia, dan inilah riwayat yang rajih di sisi ulama Hanbali. Mereka berpendapat sedemikian. Mana kesimpulan pendapat yang ketiga, solat lima waktu tak boleh kita buat untuk orang yang telah meninggal dunia kerana dia adalah perintah daripada Allah. Adapun kewajipan daripada Allah, adapun sembahyang nazar yang seseorang itu tinggalkan, kita boleh buat bagi pihak dia kerana dia solat tersebut yang mewajibkan adalah dia. Dia bernazar jadi wajib. Itu perbezaan tiga pendapat. Pendapat yang pertama lah, supaya tuan-tuan tak keliru, pendapat pertama adalah pendapat yang dipegang oleh majoriti di kalangan ulama, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey. Kemudian kita lihat dalil. Apakah dalil ulama yang berpendapat dengan tiga pendapat tersebut? Kita lihat, kita akan sebutkan satu persatu untuk kita faham. Apakah dalil majoriti di kalangan ulama yang menyatakan tak sah sembahyang bagi pihak orang telah meninggal dunia secara mutlak? Termasuklah sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah ni sembahyang kita sembahyang untuk orang telah meninggal dunia. Secara mutlak majoriti di kalangan ulama tak membenarkan. Apa dalil dia? Dalil dia ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada hadis, ada dalil daripada ijma' dan juga qiyas. Dalil daripada Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak adalah bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Di sini dipanggil adatul hasar, maknanya manusia ni akan dapat hasil natijah dekat akhirat nanti apa yang dia buat dekat kehidupan dunia. Yang dia tak buat tak akan dapat. Itu adalah adatul hasar, mana kita panggil pembatasan, pengkhususan dia. Apa yang dia buat dia dapat. Jadi ayat ini sebenarnya membataskan apa dia terhasilnya manfaat kepada manusia dengan usaha yang dia buat. Sedangkan solat bagi pihak orang yang meninggal dunia bukanlah daripada usaha dia. Sebab orang lain yang buat, dia akan dapat apa yang dia usaha. Orang lain buat, dia takkan dapat. Sebab bukan dia buat, orang lain yang buat. Sebahagian di kalangan ulama menjawab dalil ini sebenarnya adalah umdatu adillatil mani'in, adalah kita panggil kepala. Dalil Al-Quran tadi adalah kepala kepada ulama-ulama yang tak bersetuju dalam wakalah fil ibadah, mewakilkan orang lain dalam buat ibadat secara umumnya. Maka dijawab dengan istidlal daripada ayat Quran ini dengan jawapan yang pelbagai. Antara yang pertama, jawapan yang masyhur,
iaitu tidak ada bagi manusia usaha. Dalam ayat tadi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Tidak ada bagi manusia ini usaha orang lain, iaitu dari sudut adil, adil, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak dinafikan bagi dia sebenarnya ada tariqul fadl, iaitu jalan kelebihan. Memang dari sudut adilnya Allah, takkanlah kita tak buat, orang lain buat, kita dapat pahala. Orang lain tak dapat pahala, dia yang usaha buat, kita dapat pahala. Dari segi keadilan Allah, itu takkan berlaku lah. Sebab apa takkan berlaku? Itu adilnya Allah. Dia buat, dia dapat. Sebab apa kita yang dapat? Ayat tersebut benar menunjukkan tentang min tari min haisul adil, dari sudut keadilan. Tapi tak dinafikan di sana ada ruang untuk tariqul fadl, dari sudut kelebihan. Orang lain yang buat, pahala dia boleh sampaikan kepada kita. Itu tidak dinafikan. Dalam ayat ni tak menafikan pun pahala orang lain buat boleh sampai kepada kita. Cuma dia menafikan orang lain buat, kita yang dapat. Ha, itu yang dia nafikan. Tapi dia tidak, ayat tadi tidak menafikan. Apa dia? Tidak diterima apa yang orang lain buat untuk kita. Mana penafian tersebut adalah penafian daripada kita. Bila kita dah mati, memang tak boleh nak buat apalah. Apa yang hidup itulah amalan kita. Kita dah mati, nak sembahyang ke apa memang tak boleh buat dah. Dah terputus. Tapi ruang untuk orang yang hidup buat bagi pihak kita, itu masih ada. Itu min haisul adl, benar. Tapi min haisul fadl, dari sudut kelebihan, masih ada ruang untuk sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Jawapan yang kedua ulama berikan, ayat ini sebenarnya bukanlah diletakkan di atas itlaq secara umum begitu, tidak. Dia perlu dispesifikkan lagi dengan sesuatu yang datang daripada dalil yang sahih, yang sahih daripada hadis yang lain. Dia tak boleh secara umum. Perlukan spesifik daripada hadis atau ayat Quran yang lain. Jadi pendapat, antara pendapat yang terpilih menyatakan ayat yang kita bacakan tadi wa annalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidak menafikan mendapatnya manfaat seseorang itu dengan sebab orang lain, hanya senya ayat tadi menafikan usaha yang dia miliki selepas kematian. Lepas dia mati memang tak boleh buat apa dah. Memang itu ayat Quran menafikan. Memang tak boleh buat apa bila dia dah mati. Jadi orang, usaha orang lain itu adalah milik orang yang usaha. Dia kalau dia nak, dia boleh saja berikan pahala tadi kepada siapa yang dia nak. Ataupun kalau dia tak nak, dia buat ibadat, dia kata ini ibadat untuk aku, aku tak berikan, tak sampaikan pahalanya kepada orang lain. Dan pendapat ini juga lah sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan, adalah pendapat yang terpilih di sisi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu dalil yang pertama yang menyatakan tak boleh solat bagi pihak orang lain. Okey. Walaupun ayat Quran tadi terlampau umum, banyak kritikan-kritikan di kalangan ulama, tapi antara dalilnya kata tak boleh wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dalil yang kedua adalah daripada hadis Nabi, daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni siapa? Iaitu anak kepada Umar Ibnul Khattab. Dia salah seorang di kalangan ulama fiqh, di kalangan sahabat Nabi. Ulama-ulama fiqh di kalangan sahabat Nabi ramai, antara salah seorangnya adalah dia. Dia dilahirkan, Abdullah bin Umar ini adalah pada tahun yang ketiga daripada bi'asah, kebangkitan Nabi. Nabi umur 43 tahun, dia lahir. Dan Abdullah bin Umar ni masuk Islam sekali dengan ayah dia, Umar bin Khattab. Dia masuk di mana? Di Mekah, sebelum dia balik lagi. Dia ikut dia ayah dia sebab dia belum balik. Dan dia berhijrah ke Madinah. Dan Nabi pernah tolak tau, Abdullah bin Umar ini, Nabi pernah tolak dia.
pernah tolak permintaan dia. Apa dia? Pada hari Badar. Pada hari peperangan, pada hari untuk menyertai peperangan Badar, dia cuba nak sertai. Dan dia, dia dan juga salah seorang daripada dia ditolak. Nabi reject dia. Abdullah bin Umar telah direject oleh Nabi. Abdullah bin Umar dalam peperangan Badar pun Nabi reject dia. Dalam peperangan Uhud pun Nabi reject dia. Sebab apa Nabi reject dia? Nabi tolak dia. Kerana dia pada ketika itu umur yang masih kecil, belum baligh. Syarat nak berperang kena baligh. Ha, sudah dewasa. Walaupun peperangan Badar, peperangan Uhud, Nabi tak beri izin untuk disertai. Tapi Abdullah bin Umar, Nabi telah beri keizinan kepada dia untuk menyertai peperangan Khandaq selepas daripada itu. Kerana umur dia pada ketika itu cukup 15 tahun. Maka Nabi berikan lesen kepada dia untuk menyertai peperangan Khandaq. Okey. Abdullah bin Umar ini ada meriwayatkan satu hadis. Dia kata Nabi SAW ada menyatakan la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang berpuasa bagi pihak seseorang, tak boleh seseorang semayang bagi pihak seseorang. Hadis ini sebenarnya dalam kitab Muwatta pun ada disebutkan. Disebutkan dalam kitab Muwatta, kitab Siyam. Iaitu dalam bab nazar mengenai puasa dan juga puasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Hadis ini adalah nas yang soreh, jelas. Yang kita sebut ke hadis Abdullah bin Umar menyatakan tidak sah solat bagi pihak orang lain. Ulama jawab sebenarnya hadis ini hadis yang kita panggil, ulama menyatakan tak sahih dari segi marfu', mana tak diangkat kepada Nabi. Bahkan yang sahihnya hadis ini bukan marfu' tapi berstatus mauquf. Apa perbezaan sahih dan juga mauquf? Mauquf ni tak sampai kepada Nabi pun, sahabat yang meriwayatkan, bukan Nabi. Sebab itu dalam riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunanil Kubra, dia menyatakan hadis ini sampai sanad dia yang terakhir kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tak sampai kepada Nabi. Dalam kitab Imam Malik, kitab Muwatta, hadis ini tak sampai kepada Nabi, mauquf juga sampai kepada Abdullah bin Umar. Sampai kepada siapa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia tak boleh jadikan hujah hadis sebab dia mauquf, bukan marfu'. Walaupun dia sahih dari segi mauqufnya, tetapi ulama menyatakan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Sebenarnya kalau kita lihat balik, sahabat Nabi dia tak akan ceritakan satu perkara ini hukum, melainkan sudah pasti dia pernah mendengar daripada Nabi ataupun di atas kajian dia. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam sahih Imam Bukhari ada hadis ta'liq yang menyatakan Ibnu Umar ini amara imra'atan an tusalliya an ummiha salatan manzuratan. Abdullah bin Umar pernah menyuruh, Abdullah bin Umar pernah menyuruh seorang perempuan untuk perempuan tadi sembahyangkan bagi pihak ibunya. Sembahyang apa? Sembahyang nazar. Sembahyang nazar. Maknanya Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan tadi daripada dalam kitab Muwatta tadi menyatakan la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Tak boleh puasa bagi pihak orang lain, tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain. Tiba-tiba dalam hadis Bukhari ini Sayyidina Abdullah bin Umar menggunakan sirah ataupun kita panggil format sirah berbentuk jazam, iaitu bukan dikatakan tidak, bahkan Abdullah bin Umar menyuruh. Bila dia suruh, sudah pastilah dia mungkin pernah mendengar ataupun pernah melihat Nabi suruh orang lain. Sebab itu dia menggunakan amara. Ibnu Umar telah menyuruh seorang perempuan untuk melaksanakan solat bagi
pihak ibu yang telah meninggal dunia, solat tersebut solat nazar. Imam Bukhari juga menyebut Ibn Abbas juga berkata seumpama itu. Maka tidak boleh dijadikan dengan hadis ini sama ada tak boleh jadikan hujah sama ada marfu ataupun mauquf. Sebab hadis yang mauquf dia ada sedikit kontradiksi. Dalam hadis ni kata boleh, dalam hadis ni kata tidak boleh. Tu ulama jawablah, eh. Antara hadis yang kedua yang menyokong pendapat majoriti di kalangan ulama yang menyatakan tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain adalah hadis yang masyhur, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasah, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Iaitu Nabi SAW bersabda, apabila seorang insan, seorang manusia mati, terputuslah amalannya daripada dia melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, ataupun doa anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi dalam hadis ini kalau kita lihat wajhul istidlal, dari sudut mengambil dalil daripada hadis ini, dia juga ada adatul hasar, iaitu membataskan berterusannya mengambil manfaat mayat dengan salah satu daripada tiga sudut ini. Jadi dalam hadis ini dia menggunakan sirah adatul hasar, iaitu had. Bila manusia mati ini semua amalan dah terputus melainkan tiga sahaja, Nabi kata. Dan tiga tersebut tak pula disebutkan solat, maka tak bolehlah sembahyang bagi pihak orang telah meninggal dunia. Ulama jawab, dia kata apa? Hadis ini tidak sah solat bagi orang telah meninggal dunia, eh? Adalah istidlal saqit. Istidlal yang gugur seperti mana yang telah berkata oleh Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Sebab apa? Hadis ini sebenarnya topik perbincangan tak kena mengena dengan solat untuk orang telah meninggal dunia. Dan juga tidak juga bukan topik perbincangan mengenai dengan mewakilkan orang melaksanakan solat bagi pihak orang telah meninggal dunia. Kerana hadis ini menyatakan terputusnya amalan manusia itu sendiri dengan sebab kematian. Manusia mati, terputuslah amalannya. Tapi dalam hadis tak bagi tahu pula terputusnya amalan orang lain untuk dia. Ha, nampak? Jadi dalam hadis ini menunjukkan idza matal insan inqata'a amaluh. Apabila mati anak Adam, maka terputus amalannya. Dia tak kata terputus amalan orang lain untuk dia. Ha. Jadi tidaklah melazimi terputusnya amalan anak Adam dengan sebab kematian, terputus juga amalan orang lain untuk dia. Jadi bukanlah mana terputus amalan anak Adam sebab dia mati, maka orang lain pun terputus juga amalan untuk sampai kepada dia, tidak. Jadi solat bagi orang telah meninggal dunia adalah daripada ibadat amalan orang lain bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Maka fala yufidul hadis sihataha anil mayit aw adami sihati. Maka tak beri faedah hadis ni solat untuk orang meninggal dunia mengambil dalil, sebab dia luar daripada topik perbincangan. Kemudian ada soalan di sini, tengok . Ada keperbezaan dari segi niat dan lafaz sekiranya saya hendak menggantikan solat untuk orang telah meninggal dunia? Jadi niat dia, niatlah saja aku sembahyang fardu zuhur. Bagi pendapat ulama yang terima lah, bagi pendapat ulama yang terima, iaitu saja aku sembahyang fardu zuhur bagi pihak Zaid. Kalau nama dia Zaid, bagi pihak Zaid bin sekian-sekian, Zaid bin Muhammad, empat rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati lah. Ini bagi pendapat, kita panggil pendapat yang kedua tadi, mana bukan pendapat majoriti tapi pendapat yang terpencil di kalangan ulama. Kalau kita kata boleh tapi majoriti kata tak boleh lah. Okay. Kemudian dalil yang ketiga yang menyokong pendapat majoriti di kalangan ulama, dia kata apa? Ijma' menukilkan
ijma' ni sebulat suara di kalangan ulama mujtahidin, tak sah sembahyang bagi pihak orang lain. Telah menukilkan kebanyakan di kalangan ulama seperti Imam Qurtubi, Ibn Abdul Bar, Imam Asy-Syarbini, Imam Al-Buhuti rahimahumullahu taala. Imam Nawawi juga pernah menyebut, dia kata apa? Naqadi Iyad dan juga Ashabu Syafi'i, dia menyebut ulama sepakat tak boleh sembahyang bagi pihak orang yang telah meninggal dunia sembahyang yang mayat tadi pernah tinggalkan. Qadi Iyad ni siapa? Qadi Iyad ini bila dalam bila sebut Al-Qadi dalam mazhab Syafi'i, terutama perbahasan fiqah, haitsu atlaqa fi kutubil hadis, lalunya disebut dalam kitab-kitab hadis Al-Qadi, dalam kitab-kitab hadis Al-Qadi bermaksud adalah Al-Qadi Iyad. Kemudian berkemungkinan juga kita katakan di sini, mungkin juga mereka meletakkan ijma' melarang melaksanakan solat bagi pihak orang lain itu adalah yang pertamanya ijma' di kalangan ulama' sebulat suara, di kalangan ulama' melarang sembahyang fardu bagi orang yang telah meninggal dunia. Bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang telah meninggal dunia. Itu berkemungkinan yang kita sebut pada awal-awal tadi. Ataupun maksud daripada ijma' adalah ijma'ul aksariyah, iaitu ijma' majoriti. Ada juga perbahasan di kalangan ulama' usul yang maksud ijma' adalah majoriti. Tapi sebenarnya ijma' ni sebulat suara di kalangan ulama' mujtahid, itu pendapat yang masyhur lah. Dan pendapat yang dalil yang keempat, sokongan di kalangan ulama', majoriti ulama', mereka kata qiyas, tak membenarkan perkara tersebut. Apa dia? Qiyaskan solat dengan iman. Solat ini ada qaul, perkataan. Solat ini ada amalan, perbuatan. Solat ini ada niat. Iman pun sama. Apa itu iman? Iman perkataan, mengucap dengan lidah. Iman itu juga pergerakan dengan anggota badan. Iman itu juga dengan niat. Sama macam sembahyang. Jadi bila mana tak boleh untuk kita wakilkan orang lain untuk iman, kita kata kamu mengucap untuk akulah, kamu beriman bagi pihak aku. Tak boleh. Ijma' di kalangan ulama' kita kiaskan dengan solat, sama juga tak boleh. Perkara yang kedua, berdasarkan kias, kias solat dengan ibadat hati seperti sabar. Sabar ni macam mana kita kata kamulah sabar bagi pihak aku, aku tak mampu sabarlah, kamu sabarkan bagi pihak aku. Tak ada. Sabar kita yang sabar, macam mana nak wakil-wakil orang? Syukur. Syukur. Mengharapkan pahala daripada Allah. Kita yang harap, kita yang syukur. Tak boleh wakil-wakilkan orang. Maka tidak sahlah mewakilkan solat kepada orang lain kerana ia adalah mukhtasah bil mukallaf, iaitu perkara yang dispesifikkan untuk mukallaf. Seperti itu juga semayang, sabar, syukur itu sama. Perkara yang ketiga, mereka kiaskan solat ni dengan adat mukhtasah. Apa itu adat mukhtasah? Iaitu kita panggil adat yang spesifik dengan diri seseorang, seperti makan, minum. Makan, minum tak boleh nak wakil. Kita lapar, kita makan. Tak boleh nak suruh orang lain makan bagi pihak kita. Seperti itulah tidak sah menggantikan solat dalam bab ini, sebab dia khusus untuk manusia. Ulama' jawab berdasarkan tiga qiyas ni, qiyaskan solat dengan iman, qiyaskan solat dengan ibadat hati, qiyaskan solat dengan adat yang mukhtasar, adat yang spesifik. Ketiga-tiga ni ulama' jawab. Ulama' kata la qiyasa fil ibadat, tak boleh qiyas dalam bab ibadat. Tak boleh qiyas kerana ibadat ini adalah tawqifiyah. Tawqif ini mabnaha ta'abud, iaitu asas dia adalah ta'abudi. Apa maksud ta'abudi? Sebab kita tak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Sama macam semayang zuhur 4 rakaat, sebab apa bukan 2? Sebab apa maghrib 3 bukan 4 rakaat? Itu semua ta'abudi, perintah Allah kita ikut je.
Dalam bab ibadat ini banyak tauqif, tauqif. Eh? Bukan ta'lil. Ha, bukan sebab. Tapi Allah Ta'ala perintah begitu. Ibadat-ibadat ini tidak disyariatkan dengan qiyas. Fakadzalika la tulgha bil qiyas. Dan seperti itulah tidak boleh diilghakan dengan qiyas. Ilghak ni makna diabaikan, diignorekan dengan qiyas. Bahkan yuhtaj fil halataini ila nass syar'i. Bahkan sebenarnya perlu kepada nas daripada syarak. Dalam bab ibadat ataupun dalam bab qiyas, eh, kita perlukan kepada nas. Qiyas pun bukan boleh qiyas-qiyas suka-suka je. Dia ada asal dia. Asal tu adalah nas. Ha, begitu juga dalam bab ibadat, dia kena ada nas. Okey. Nas ni mana teks daripada Quran ataupun hadis. Kemudian mereka juga ulama mengambil dalil. Apa dia? Mengambil dalil apa? Iaitu tidak ada datang nas yang membolehkan perkara tersebut. Perkara apa itu? Melaksanakan solat bagi pihak orang lain. Mereka menyatakan lam yarid dalilun sahihun sarihun, tak ada dalil yang sahih, yang sarih, yang jelas menunjukkan keharusan solat bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Kerana ibadat ini adalah ibadat tauqifiyah, la tasbutu illa bidalilin, tak boleh, tak sabit sesuatu perkara ibadat itu boleh dilaksanakan melainkan ada dalil yang mengharuskan. Bila tidak ada pensabitan dalil, kafin fil istidlal ala adami sihhati solat al-mayyit, tidak ada pensabitan dalil yang membenarkan perkara tersebut, maka hukumnya tak sah. Ha. Dan mungkin juga kita katakan yastadil lihadzal qaul, mengambil dalil bagi qaul ini yang mengatakan boleh melaksanakan ibadat solat bagi pihak orang telah meninggal dunia, dia mengambil dengan kaidah istishab. Kerana asal alla yukallaful insan illa binafsin, asal iaitu tidak ada dimukallafkan seseorang manusia melainkan dengan nas. Dan tidak ada nas, tidak datang nas dalam solat, eh, untuk solat bagi pihak orang lain, maka fayustashabul asal, maka diistishabkan yang asal. Ini bukan tersilap, ini bukan dalil bagi yang membolehkan solat bagi pihak orang lain, tapi ini adalah hukum istishab. Hukum istishab asalnya adalah alla yukallaful insan, tidak ditaklifkan kepada manusia melainkan dengan nas. Asalnya manusia ni bebas, tak ada apa-apa, tak perlu buat apa-apa pun. Tapi bila adanya kefarduan sembahyang lima waktu, dia jadi wajib, dia kena buat. Asalnya manusia tak payah puasa, tapi bila ada kefarduan puasa pada bulan Ramadan, maka jadi wajib. Ha. Dan tidak datang pula nas mengenai dengan melaksanakan ibadat bagi pihak orang lain, maka diistishabkan hukum, ditarik hukum dalil yang menyatakan boleh tak sembahyang bagi pihak orang lain, maka digunakan kaidah istishab, iaitu asalnya memang tak ada apa-apa, memang tak boleh melaksanakan solat bagi pihak orang lain. Jadi insya-Allah kita akan bincang di antara dalil ulama golongan yang kedua yang berpendapat boleh sebenarnya solat bagi pihak orang lain, tak jadi masalah. Solat apa pun tak apa. Mereka berdalilkan dengan dalil hadis, dengan dalil fatwa di kalangan sahabat, dan juga melalui dalil qiyas. Dan insya-Allah kita juga akan bincang mengenai dengan pendapat yang ketiga yang menyatakan boleh, yang menyatakan apa, boleh melaksanakan ibadat bagi pihak orang lain, tapi bukan semua sembahyang. Kena pilih juga, ada sembahyang-sembahyang yang dibenarkan, ada sembahyang yang tidak dibenarkan. Cukup sekadar itu dulu pada malam ni. Ada apa-apa soalan?
Kalau tak ada apa-apa, cukup kita sudahi majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.